Hai guys, kembali lagi bersama saya di channel Mr. Tawos. Jadi video kali ini saya akan mereview dan akan mencoba satu perangkap. Oke, sebab lama sudah saya tidak review perangkap dan coba. Oke, jadi kali ini saya akan coba satu lagi perangkap. Oke, ini nampak plastik lah guys. Oke, tapi sebelum saya review ini perangkap dan saya akan coba, kepada yang baru datang di channel ini, subscribe dulu, oke. Dan kepada yang sudah subscribe, terima kasih karena sudah membantu, dan mudah-mudahan kita semua sentiasa sehat dan dimurahkan rezeki. Amin. Jadi mari kita review. Go. Inilah nih perangkap. Ini bentuknya yang klasik. Oke, yang bentuk lama punya. Oke, saya akan buka juga. Oh, strip dari DIY. Oke. Nah, begini saja. Di sini ada logo. Oke. Dan kayu begini saja, nipis. Oke. Nah. Ini spring. Ini untuk menjepit. Ini untuk apa nih? Mekanisme dia lah, untuk lock mekanisme dia. Oke. Begini saja. Dia kosong. Oke. Cara pasang dia begini. Angkat. Contoh. Dan ini ambil lock dia. Dan angkat ini satu nih. Nah, ini. Kesangkut di sini, tengok. Ada lubang di sini kan. Di sini ada lubang, jadi kasih sangkut. Oke, begitulah. Di sini sangkut umpan di sini, oke. Jadi saya akan coba dulu. Akan coba pakai kayu dulu. Oke. Itu tikus akan ambil umpan yang kena letak di sini. Ini akan terjadi. Wow. Mantap, guys. Oke. Gitu aja. Guys, ini saya pernah coba di cari saya guna yang perangkap macam ini juga, tapi dari besi. Lupa mesin saya. Oke, tanda sakit nih. Oh, dari sini kan. Oke. Jadi ini kita akan coba. Oke. Nih. Ini ada dua saya beli, jadi saya akan coba nih perangkap lah, oke. Ini perangkap ada dua yang saya beli. Dan ini saya akan coba, tapi masa uji coba ataupun masa tikus kita perangkap nanti tidak akan terekam, sebab kamera kerja yang ini sudah rusak. Oke, okay? Ya. Oke, okay, di sini saya pasang satu. Oh, salah kecil jalan. Ini saya pasang satu. Sudahlah. Ini pasang lagi. Oke, ini sudah siap untuk dipasang. Oke guys, macam biasa ini perangkap saya akan pasang di kawasan sini, sebab di sini selalu saya uji coba perangkap lah. Oke, tapi untuk kali ini tidak akan berat lagi. Nanti kalau ada duit saya belilah. Oke, jadi yang pasang. Saya akan pasang satu ini sini. Oke. Sudah. Jadi ini kosong di situ. Jadi kedua-dua perangkap sudah saya pasang di sini. Nah, nanti kita tengok besok lah. Oke. Adakah nih perangkap yang ini berhasil atau tidak? Oke. Halo guys, ini pagi sudah. Jadi kita akan tengok ada perangkap berhasil atau tidak. Oke, okay? Perangkap saya pasang di batu situ. Oke, okay, mari kita tengok. Let's go. Halo weh, ini tidak yang makan gini guys. Astaga. Terus pindahlah. Oke, okay, saya akan kasih pindah aja. Tuh semut yang banyak makan.
Oke. Disebabkan lokasi di batu tuh tidak yang datang. Saya akan pasang di kawasan sini. Oke. Yes, oke. Ini hari yang kedua. Kita terus tengok tuh. Let's go. Ini umpan masih ada. Nah, kan? Ini umpan sudah tawar. Oke, okay guys, selama 2 hari sudah saya pasang perangkap yang ini. Oke, okay, 2 tempat saya pasang. Yang tempat pertama di dekat batu, tapi di situ tidak tikus yang datang umpan-umpan. Dan saya kasih pindah lagi di tempat yang ada kayu macam ini. Nah, di sini. Oh, yang satu perangkap umpan dia habis karena makan, tapi tidak yang termasuk. Oke, okay, sebab saya rasa tuh tikus lalu dari sebelah belakang sini. Oke, okay, jadi dia tidak kena jepit oleh ini. Oke, okay, jadi di sini saya buat box khas untuk ini perangkap lah. Oke, okay, ini box khas untuk ini perangkap. Tapi ini ada sedikit karya anak saya. Dia tuangkan di sini. Jadi ini anak saya buat nih. Saya letak, nah dia buat, nah dia lukis muka-muka lagi di sini. Nah, ini anak saya 2 tahun dibuat, dua-dua dia lukis. Oke, okay. Nah, ini digaris-garis saja, ini dia muka-muka lagi. Nah, oke, okay. Ini perangkap ngam-ngam dia buat di sini, begini. Oke, okay. Oke, okay, dia ngam-ngam di sini. Oke, okay, ngam-ngam. Jadi itu tikus tidak boleh lalu dari belakang sini. Jadi dia memang datang dari depan sini lah. Oke, okay, supaya dia terjepit. Oke, okay, dia tidak lalu dari sini. Ah, gitu. Yang kedua pun ngam-ngam. Oke, okay, mari kita pasang balik. Oke, okay guys, ini saya pasang sini. Yang satu sebesar ini, ini sudah saya buat balik. Guys, nampaknya tuh perangkap tidak puas hasil. Tapi tidak bukti yang merekam lah kamera trip. Tapi ya tuh perangkap sudah apa menjepit gitu, terlepas lah maksudnya. Jadi tidak yang masuk sana. Menurut saya spring dia tidak terlalu kuat dan itu cuma khas untuk tikus yang kecil. Saya rasa tikus yang besar yang dimakan tuh, sebab dua-dua perangkap tidak yang masuk, tidak yang kena. Oke, okay, jadi kita coba satu kali lagi, mana tahu ada tikus yang kecil masuk. Oke, okay, ini sudah sepasang untuk kali terakhir. Satu di sini. Oke, okay guys, ini pagi sudah, jadi saya mau tengok perangkap sudah. Lagi pan sudah lagi banyak kali udah sepasang nih guys, mudah-mudahan ada hari ini. Nah guys, nih ini dia terjepit nih di sini. Tapi ini tikus kecil, sangat kecil loh. Bau lagi nih.
dan bau dia macam kentut. Oke, kita tinggal satu lagi ya. Wah, terlepas juga tapi tidak yang kena. Oke. Jadi ini satu berhasil. Oke, ini perangkap ini mudah untuk rusak. Oke. Ini tercabut ini. Cabut inilah. Oke, ini patah lah. Macam-macam. Nah, tengok ini saya tukar. Sudah tercabut. Ini tikus celurut ini guys, dia mengeluarkan aroma yang sangat busuk ini. Oke guys, ini kok nampak hitam-hitam, ini terkena jepitan perangkap tuh. Bolehlah sakit-sakit. Oke guys, begitu saja untuk video kali ini. Saya coba yang perangkap yang jenis ini. Oke. Ini harga dia murah, tapi kualitas dia juga sangat murah, sama dengan harga dia. Oke. Dan ini cuma berkesan pada tikus kecil saja, sebab di selama 2 minggu saya pasang hari-hari pasang, dia terlepas saja begini. Tapi tidak yang masuk umpan karena makanlah. Oke. Jadi ini kali dia ada tikus kecil yang makan dan dia terkena lah. Oke. Mungkin yang selalu tuh tikus-tikus besar. Oke. Mustahil tikus kecil boleh lepas lah, sebab ini kuat juga nih guys. Satu hentakan untuk tikus kecil mungkin terus mati. Oke. Nah, kalau bagi saya perangkap yang begini tidak berbaloi walaupun harga murah. Oke, sebab opsi sama kerja di rumah. Oke, mana tahu di rumah semua tikus besar. Oke, kan jadi itulah, kamu nilai saja sendiri melalui video ini. Oke, jadi begitu saja untuk video kali ini. Kita akan ketemu di video selanjutnya.